Inilah kerinduan kami Bapa di surga. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan kuasa, kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Shalom saudara. Nah baik saudara, saya mulai dengan surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 7. Nah saya sudah cukup lama, bahkan bertahun-tahun membaca ini, mengkhotbahkannya, tapi sesuatu yang baru kembali membukakan pikiran saya. Jadi untuk mengerti sebenarnya Paulus lagi bicara apa sih lewat Roma pasal 7 ini.
Saya bacakan Roma 7 mulai ayat 15 sampai dengan 25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini berhubungan juga dengan hubungan dengan semuanya. Ayat 16, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Nah, ayat 16 sedang bilang ada banyak aturan-aturan legalisme, legalistik yang coba kita pakai untuk berusaha kita bisa. Oh, menurut peraturan ini, menurut ini, gitu. Nah, Paulus frustrasi dengan semuanya itu. Saya lanjutkan ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Lihat, dua sifat ini, dua karakter ini ada di dalam kita sekalipun kita sudah bertobat. Itu sebabnya saya bilang kita terus berperang. Kita berusaha cari bagaimana caranya. Nah, itu lewat aturan-aturan, lewat semuanya. Bahkan apalagi pemimpin, kita mengajarnya, tapi dia kembali kepada saya yang mengajar misalnya. Ternyata apakah saya juga bisa? Kira-kira gitu. Ya. Demikianlah aku dapati hukum ini, yaitu aku mengendaki buat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, kata Paulus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat terakhir, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebenarnya Paulus sedang bicarakan apa sih ini? Nah, Paulus tidak sedang bicara tentang kefrustrasiannya menjadi orang Kristen, ya, atau menjadi bagian dari kekristenan, gitu. Dia juga tidak mengacu tentang dirinya sebelum dia lahir baru. Tapi di Roma pasal 7 ini, Paulus sedang menjelaskan satu kemustahilan berhasil dalam hidup sebagai orang Kristen melalui kekuatan dan tekadmu. Hidup kita terbagi menjadi spirit, soul, and body, ya, roh, jiwa, dan tubuh, gitu. Nah, remote control-nya ada di mana? Di jiwa, atau di tubuh, atau di roh? Ini yang mau dijelaskan, ya. Paulus sedang membandingkan kemampuan manusia biasa dalam Roma pasal 7 dengan intervensi kuasa Roh Kudus yang ada di Roma pasal 8 yang nanti kita akan bahas gitu. Nah, jadi selama kita coba kendalikan hidup kita dengan jiwa kita, kita akan terus frustrasi. Kenapa? Karena logika yang akan muncul, masuk akal apa enggak, perasaan saya tersinggung apa enggak, itu yang bermain terus gitu. Ya. Nah, kalau saudara suka perhatikan, ya, kata roh disebut dalam Roma pasal 7 hanya satu kali.
Nah, sementara nanti di Roma pasal 8, kata roh disebut sampai sekitar 20-21 kali. Nah, berarti di sini kita bisa lihat satu perbedaan besar sekali. Jadi hidup orang Kristen sebenarnya tidak hanya sulit, tapi mustahil kalau kita coba menjalani hanya dengan akal budi. Mustahil secara manusiawi untuk bisa mengasihi sesama gitu, seperti mengasihi diri sendiri. Mustahil. Nah, akhirnya apa? Kita pakai topeng supaya kesannya kita rohani, kita berpura-pura gitu. Nah, kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang apa itu? Diubahkan. Ini menjadi hal indah buat saya. Tapi kehidupan Kristen adalah kehidupan yang ditukar. Manusia lama kita ditukar dengan manusia baru. Ini bukan masalah melakukan kehendakmu, berdoa gitu. Bapa tolong berkati usaha saya, seperti itu ya. Ini cuma tentang bagaimana kamu mengerti, kamu mengenal. Saya pinjam dua kata ini, ada ketaatan, ada hubungan. Ketaatan tanpa hubungan itu sudah dipraktekkan di seluruh perjanjian lama. Karena orang-orang di perjanjian lama hanya punya satu cara, mentaati hukum-hukum, dan mereka gagal semuanya. Nah, perjanjian baru, dia mengambil alih semuanya, Yesus menebus semuanya, kita lewat hubungan dengan Tuhan. Ketaatan lahir dari dalam, gitu. Jadi kehidupan Kristen bukan yang diubahkan, tapi yang saya bilang tadi, kehidupan yang ditukar, gitu. Nah, makanya kita suka berdoa, Tuhan berkati saya ini. Nah, itu kita masih coba berusaha dengan cara kita. Cara di perjanjian baru, kita berdoa, harusnya kita bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Tuhan, apa kehendak-Mu bagi saya? Tuhan, apa rencana-Mu bagi saya? Itu doa yang benar, ya. Saya enggak punya rencana, Tuhan. Saya enggak punya agenda saya sendiri. Saya bersedia menjadi apapun yang Tuhan mau saya hidupi, saya lakukan. Jadi masalah saya, masalah saudara, gitu, tidak akan merasakan damai sejahtera dengan hanya menjalani gaya hidup yang berlawanan dengan apa yang Tuhan firmankan. Kamu tidak bisa menabur benih buruk, ya, gitu, di kebun, dan kemudian kamu melihat ilalang yang tumbuh, terus kamu berdoa, Tuhan, ubah ilalang ini menjadi jagung. Nggak bisa, ya, gitu. Nah, memang benar si jahat, atau saya bilang setan, terlibat dalam segala sesuatu yang negatif, ya, yang membuat banyak orang percaya melakukan peperangan rohani, gitu. Nah, itu pun kita kadang-kadang salah arah dalam melakukan itu. Dengan mengikat iblis, menghardik dia, semua. Kenyataannya kita tidak menuai, atau kita hanya menuai apa yang kita tabur. Bukan tentang ikat-ikat setan itu. Jadi kita sedang berusaha hidup bagi Allah, tapi kamulah yang melakukan dengan kekuatan manusiawi. Nah, Kristen artinya Kristus kecil. Bagaimana kamu bisa menjadi Kristus kecil di dalam dagingmu? Kamu tidak bisa hidup seperti Yesus. Kamu harus datang kepadanya. Minta dia untuk diam di dalam kamu. Hidup di dalam kamu. Sehingga melalui kamu, kemudian belajar
menyangka dirimu sendiri. Nah, itu yang dibilang kemampuan ilahi yang di dalam kita. Jadi apakah saya bisa hidup dalam dosa? Kenapa tidak kita bisa berbuat itu? Karena bukan sifat alamiah kita untuk berdosa. Kalau kita sudah di dalam roh, ya, kamu tidak ingin membuka pintu bagi iblis untuk masuk ke dalam hidupmu.